Adik-adik, nah pada video kali ini kita akan bahas soal mengenai bilangan. Diketahui pada soal setengah dari 18, yang ditanya adalah bagaimanakah bentuk sederhananya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Di mana? Kita misalkan 1 per A dari B. Sama dengan, kata dari itu bermakna perkalian sehingga bisa kita tulis menjadi 1 per A dikali B. Maka dengan menggunakan rumus ini, kita bisa menyelesaikan soal menjadi 1 per 2 dari 18. Ingat ya adik-adik, jika ada kata dari, itu berarti bermakna perkalian, sehingga dapat kita tuliskan 1 per 2 dikali 18. Untuk perkalian campuran seperti ini, kita bisa membagi 18 dengan penyebutnya, yaitu 2, sehingga 1 dikali 9 sama dengan 9. Sehingga kita peroleh hasil akhir bahwa 1 per 2 dari 18 adalah 9.